satu. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan coba mensimulasikan bagaimana cara melakukan perekaman EKG 17 lead. Untuk mesin EKG-nya tetap sama teman-teman ya, persiapannya tetap sama. Jangan lupa nanti sebelum dan setelah ke pasien kita tetap melakukan kebersihan tangan. Kemudian untuk mesin EKG-nya sendiri, usahakan mesin EKG sudah terkonektor ke power. Kita akan nyalakan dulu, boleh dilihat ke sebelah sini. Kita nyalakan dulu. Kita nunggu beberapa detik ya. Saat ini kita menggunakan mesin EKG dari merek Philips ya. Nah, jangan lupa teman-teman, kita boleh isi identifikasi nama pasien. Jadi diisi dulu namanya siapa, misalkan Tuan Oki. Tuan Oki, karena kita sudah kenal ya, ini teman-teman kita semuanya. Nanti segala macamnya kita lengkapi. Kalau sudah, kita oke. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman semuanya, kita bisa pastikan rekaman EKG itu kan harus standar internasional. Nah, teman-teman masih ingat standar internasional dalam perekaman EKG? Apa aja? Kecepatannya harus 25 mm per detik. Kemudian, kalibrasinya? 1 milipol atau 10 mm per milipol. Nah, pertanyaannya, setelah kita nyalakan ini, teman-teman tahu nggak ini udah standar internasional apa belum? Apakah mesin EKG ini sudah siap kita pakai standar internasional? Nah, berarti harus kenal caranya. Ini kecepatannya sudah 25 mm per detik. Kemudian kalibrasinya 10 mm per milipol. Terlihat ya. Ini 25 mm per detik, 10. Di mana di mesin ini, untuk kecepatan ada 5, ada 10, ada 50. Yang kita kenal hanya 2 ya. 10 dan 25. Jadi kecepatan ini bisa 10 mm per detik, bisa 25 mm per detik, bisa 50, bahkan bisa 5. Tapi yang standar ada di setiap mesin EKG 25 dan 50. Jadi pastikan ini sudah diaktifkan yang 25. Kemudian untuk kalibrasi ada 2,5 berarti 1/4. Ada kalibrasi 5 berarti setengah. Ada kalibrasi 10 berarti 1, ada kalibrasi 20 berarti 2. Oke. Kalau ini sudah dipastikan, sudah kita okekan. Oke. Berarti kita siap melakukan perekaman. Teman-teman bisa lihat bukti bahwa kita siap melakukan perekaman EKG standar internasional. Kecepatannya sudah 25 mm per second. Kemudian untuk kalibrasinya baik di ekstremitas 10 mm per milipol. Di prekordialin juga 10 mm per milipol. Ini dokumentasi bahwa kita siap melakukan perekaman EKG standar internasional. Di sini juga bisa lihat nih tanda kalibrasinya. Tingginya harus ada 10 kotak kecil. Jelas ya sampai sini ya. Oke, kalau sudah kita akan coba langsung memperagakan perekaman EKG yang standar 12 lead dulu. Oke. Selamat pagi Bapak Oki. Oke, saya dengan Ismail. Saya perawat yang jaga pagi ini. Pada kesempatan ini, Bapak, kita akan lakukan perekaman EKG. Baik. Tadi sudah disarankan oleh dokternya ya. Baik. Oke. Nah, Pak Oki, perekaman EKG ini tidak menyakitkan. Saya hanya akan meletakkan elektroda di kedua tangan Bapak, kedua kaki Bapak, dan mohon maaf, di daerah dada Bapak. Baik. Apakah Bapak berkenan? Baik. Oke. Silakan. Kalau berkenan, Bapak silakan untuk tiduran. Bapak rileks saja. Oke. Nah, setelah pasiennya siap, teman-teman semuanya, di era pandemik ini, untuk meminimalkan paparan infeksi, kita rekomendasikan teman-teman melakukan perekaman EKG dengan alat seperti ini, pakai elektroda. Jadi, elektroda ini bisa ditempel terus di pasien, jadi kalau kita mau melakukan perekaman ulang, tinggal dipasang kembali. Jadi, nggak usah dari satu pasien dipindahkan ke pasien yang lainnya. Jadi, resiko paparannya lebih minimalis. Oke.
Oke, saya akan meletakkan elektroda ya di kedua tangan Bapak. Mohon izin, Pak. Baik, Pak. Kita pasang dulu di bagian ekstremitas, yaitu kedua tangan dan di kedua kaki. Jadi, kelebihan menggunakan elektroda ini, kita nggak usah lagi memberikan jeli, karena di sini sudah ada jelinya, gitu ya. Setiap kabel elektroda memiliki karakteristik yang sama. Untuk ekstremitas lead ini, dia akan lebih panjang dibanding untuk yang precordial lead. Jadi kita harus pisahkan dulu. Mana nanti yang untuk di ekstremitas lead, mana yang untuk di precordial lead. Nah, kita sudah pisahkan seperti ini. Jadi kita tahu, oh ada 4 yang panjang. Ini yang akan kita letakkan di ekstremitas lead. Nah, kita lihat kodenya. Oh ini R. Ada yang menggunakan kodenya RA atau hanya R saja. R ini berarti kita akan letakkan di tangan kanan. Nah, teman-teman, mau diletakkan di sini elektrodanya, mau di bagian dalam, ini tidak berpengaruh. Karena mau diletakkan di bagian dalam itu disebutnya tangan kanan, di bagian luar juga di tangan kanan. Kalau pasien tidak memiliki tangan sampai di sini, tempelkan di sini boleh? Boleh. Ini tidak ada, tempelkan di sini boleh? Boleh, tapi di kulit pasien ya. Jangan di baju pasir. Oke. Nah, teman-teman, kemudian ini sudah kita pasangkan lagi yang untuk di tangan sebelah kiri. Di tangan sebelah kiri ini L tulisannya. Ada yang pakai kodenya LA, berarti tangan kiri. Kita tinggal tempelkan begini saja. Jangan sampai ketuker ya di sininya, ada yang ada logamnya, ada yang tidak ada. Nah, ini yang warna hijau, kodenya di sini F, put, atau kaki, kita tempelkan. Nah, teman-teman pastikan ininya sudah masuk semua ya, biar nanti hasilnya tidak artefak. Kemudian yang warna hitam, kodenya N, atau boleh kita sebutnya netral ya, ini grounded. Nah, sebenarnya teman-teman kita udah bisa lihat langsung nih gambar EKG-nya. Kalau kita sudah meletakkan di ekstremitas lead, kita udah bisa lihat gambar EKG-nya seperti apa. Selanjutnya, kita akan letakkan di bagian precordial lead. Mohon izin, Pak Oki. Baik. Saya akan meletakkan elektroda di sekitar dada Bapak ya. Ini tersisa ada 6 lagi. Jadi, untuk precordial lead. Kita tahu untuk P1 ditempelkan di mana? ICS keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi di sini. Ya. Ada yang di sebelah kiri kanan, ada yang sebelah kiri. Jadi enaknya kalau menggunakan elektroda ini tinggal kita tempel begini. Maaf ya Pak ya, Bapaknya tenang saja. Kemudian yang keduanya. Oke, sebelah kiri, berarti sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita meletakkan yang 3 dulu atau yang 4 dulu? 4 dulu. Di mid clavicula. Oke, bagus. Di mid clavicula. ICS 5. Oke. Kemudian yang P3-nya? Di antara. Nah, teman-teman yang disebut di antara itu bukan di sini. Tapi di sini. Kan di antara. Ya. Oke, jelas sampai sini. Kemudian setelah meletakkan C3, kita meletakkan C6 dulu. C6 itu di mid axilla. Nah, teman-teman di sini sangat penting nih untuk mid axilla. Kenapa? Jangan sampai teman-teman nempelnya di sini. Karena di sini itu adalah axilla anterior. Nah, axilla anterior ini posisi untuk P5, teman-teman. Nah, di sini untuk P5, ini untuk P6. Oke. Sampai sini jelas ya, untuk perekaman yang lengkapnya. Ini yang 12 lead. Kita akan lakukan perekaman. Ini tinggal tempelkan seperti ini aja. Oke.
Jangan sampai tertukar, teman-teman. Ini untuk P4-nya. Ini ada berbagai macam ya, yang krokodilnya, penjepitnya. Buat P5. Oh, ini buat P6. Tuh, saya juga hampir ketukar ya, jadi perhatikan kodenya. Nah, setelah ini kita siap melakukan perekaman EKG 12 lead. Oke, di stop dulu. Kita lihat di lead 1 hasilnya bagus ya. Di lead 2 kurang bagus. Di lead 3 bagus. Ya. Di lead 2 ini artefak. Mana elektroda yang akan teman-teman lihat yang kemungkinan peletakannya kurang bagus? Lead 1 didapat dari mana? Tangan kanan, tangan kiri. Ini dan ini bagus. Lead 3? Tangan kiri? Tangan kiri? Kaki kiri. Terus kenapa ini? Jadi jelek nih lead 2-nya. Lead 2 dari mana? Sini? Ke sini. Coba perhatikan. Apa yang kira-kira kurang bagus? Posisi tangannya. Oke. Santai aja. Kita bisa lihat jauh lebih bagus ya. Nah, jauh lebih bagus gambar EKG-nya. Oke, Bapak sekarang tenang aja, kita akan lakukan perekaman EKG. Nah, udah bisa dibaca belum kalau begini? Belum. Berarti yang kurang bagus di mana? Tetap di lead 2 itu. Lead 2 itu tangan kanan, kaki kiri. Berarti yang mana lagi dong yang udah? Kan kita sudah cross-check ya, elektroda sudah terpasang dengan baik. Kira-kira apa lagi yang bisa menyebabkan gambaran EKG pasien ini tetap tampilannya kurang bagus, masih ada artefak? Contohnya, apakah kita lupa mungkin pasiennya memegang handphone? Bapak, apakah ada handphone di saku Bapak? Ada, Pak. Oh, ada? Di mana, Pak? Di belakang nih, Pak. Oh, maaf ya, Pak, ya? Oh, iya, maaf. Handphone-nya kita amankan dulu. Nah, kita lihat lagi. Oh, ternyata masih terlihat artefak juga di lead 2. Nah, teman-teman, kadang arus listrik juga berpengaruh. Jadi, pastikan arus listriknya kita coba dicabut. Nah, gambarnya jadi lebih bagus. Ini sebagai pengalaman buat teman-teman semuanya, kalau menemukan kasus seperti ini, oh ternyata kenapa sih mesin EKG itu harus dicas? Nah, karena kalau langsung ke arus listrik, gambarannya suka ada beberapa kondisi tertentu menjadi artefak. Sekarang bisa kita cek hasilnya sudah jauh lebih bagus atau tidak? Nah, bagus ya. Oke, kita print saja. Kalau kita melakukan perekaman EKG jernih begini, membacanya juga nggak kesulitan ya, beda dengan yang tadi. Teman-teman, kita bisa lihat. Berarti rekaman ini sudah kita lakukan sesuai standar internasional. Kecepatannya 25 mm per detik, kalibrasinya 10 mm per milipol, baik untuk ekstremitas lead maupun di prekordial lead. Ini tanda kalibrasinya. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melakukan perekaman EKG menjadi 17 lead? Teman-teman semuanya, untuk perekaman EKG 17 lead, kita harus merekam P3R dan P4R. P3R berarti ini menjadi P1R, tapi ke sebelah kanan. P1R, P2R, P3R, P4R. Jadi, P3R itu akan kita letakkan sini, sejajar dengan P3 yang normal, tapi ada di sebelah kanan. Berarti untuk P4R-nya, mid clavicula, tapi sebelah kanan. Kita tempel di sini. Nah, pertanyaannya, Pak Ismail, kita menggunakan elektroda yang mana? Nah, untuk yang P3R, kita ambil aja yang ini, pindahkan ke sini. Untuk yang P4R, kita ambil yang ini, pindahkan ke sini.
Jelas sampai sini, teman-teman? Jelas ya. Oke. Sekarang kita akan rekam untuk bagian posterior atau P7, P8, dan P9. Caranya, yang P4, P5, oke, sorry, P4 yang ini. Yang P4, P5, dan P6 kita ambil. Pak Oki, boleh miring ke sebelah kanan? Pelan-pelan aja, Pak. Oke. Kurang geser ke sini pundaknya. Oke, ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita akan letakkan, cari tulang skapula. Nah, ini tulang skapulanya. Tarik garis lurus dengan P6. Ini untuk meletakkan P8. Di antara bekas P6 dengan P7, ini sebenarnya yang disebut dengan axilla posterior. Ini axilla posterior. Ya, P7. Kemudian untuk P9-nya, ini ada P8, ini tulang vertebra. Di antaranya di sini. Nah, ada di sini. Jelas ya? Ini untuk P7, P8, dan P9. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk P7. Ini untuk P8. Ini untuk P9. Oke. Bapak, mohon izin jangan banyak bergerak. Bapak rileks aja. Oke, napas seperti biasa. Nah, kenapa tidak muncul? Pasti ada elektroda yang copot. Kita lihat. Nih, copot. Ya kan? Jadi kita ketahui bersama bahwa prekordial lid ini bisa direkam jika seluruh elektroda di ekstremitas lid itu terpasang. Tadi kita lihat ada yang copot satu aja berpengaruh. Nah, teman-teman kalau menemukan kasus seperti ini kan pasien miring ya. Kalau melihat ada yang artefak misalkan di lid 1, lid 2, nggak usah dihiraukan saja, yang karena yang kita akan cari adalah bagian posterior dan bagian kanannya. Ini yang P2 kurang bagus, berarti kelipat. Oke, sebentar. Lepas lagi. Oke. Kok masih kurang bagus ya? Tar. P3RP. Kah, cukup. Oke. Oke. Agak miring nggak apa-apa, dikit-dikit. Oke, cukup. Nah, teman-teman sudah bisa kita lihat ya. Kita akan print aja, kasihan pasiennya pegal. Nah, teman-teman bisa lihat yang di ekstremitas lid agak sedikit artefak, print ya. Udah mau habis juga kertasnya. Udah, Ki, rileks aja, Ki. Udah. Teman-teman, setelah kita dapatkan rekaman yang kedua ini kita rubah P1R menjadi P3R. P2R dicoret menjadi posisi P4R. Ini yang P4 kita rubah menjadi P7, P5,
P8, P9. Oke. Jadi kita sudah melakukan perekaman EKG lengkap ya. 17 lead. Ini yang standar 12 lead. Ini yang tambahan menjadi 17 lead. Ditambah P3R, P4R, P7, P8, P9. Oke, teman-teman sampai di sini cara melakukan perekaman EKG 17 lead. Jadi, kapan sih kita melakukan perekaman EKG 17 lead? Yang pertama, ketika teman-teman menemukan perekaman EKG 12 lead, ditemukan ada ST elevasi. Jadi, ada ST elevasi baik di inferior, di anterior, maupun di lateral, lakukan saja perekaman EKG 17 lead. Yang kedua, contoh ini teman-teman, misalkan saya kasih contoh. Misalkan gambar EKG di P1, ini di P1, gambar EKG-nya seperti ini. Saya akan tebal. Nah, ini di P1, teman-teman lihat ada ST depresi. Sebenarnya kalau dibalik, ini terlihat menjadi ST elevasi. Jadi tolong kalau teman-teman menemukan pasien mengeluh nyeri dada yang khas serangan jantung, tetapi ketika EKG 12 lead-nya tidak ditemukan ST elevasi, akan tetapi teman-teman lihat di P1-nya ada ST depresi, itu sebenarnya di posteriornya bisa jadi ST elevasi. Jadi tolong segera lakukan perekaman EKG 17 lead. Cukup jelas sampai sini? Bukan. Ya betul, tanpa ST elevasi disebutnya NSTEMI. Jadi kalau dipertegas seperti ini di posterior, ini di septal atau di anterior. ST depresi ketika kita rubah di bagian posterior, ini di bagian posterior, di bagian posterior menjadi ST elevasi. Dan di lapangan pun kami sering menemukan kasus begitu. Jadi ketika pasien mengeluh nyeri dadanya sangat khas, kita lihat dari 12 lead, tidak ada ST elevasi. Tapi yang kita temukan di P1, P2-nya ada ST depresi. Nah, kita sebagai seorang perawat kardiovaskuler, segeralah lakukan perekaman EKG menjadi 17 lead. Baik, cukup jelas ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.